Sang, kita kasih isian di sini, Pak ya. Ini masih saya los untuk mengejar pemesanan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai dan semua, ketemu lagi di channel saya, channel Matika Azwanda, channelnya para bonsai pemula untuk sharing dan belajar bersama, Pak. Baik, Pak, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kegiatan saya di saya di tani bonsai atau bonsai santigi yang saya program di atas batu ya, Pak ya. Tapi ini batunya masih pasangan, belum saya tekati dengan semen. Dan ini kali ini saya akan meneruskan untuk membuat bonsai ini, Pak ya. Ini saya akan melakukan pruning dan juga pemilihan tunas mungkin nanti. Tuh, dan juga merapikan ini, Pak ya. Ini ada yang sudah tinggal pruning atau merapatkan. Jadi juga ada yang saya wiring nanti, Pak ya. Baik, Pak, kita akan lanjut prosesnya, Pak. Ya, kita akan lanjut untuk prosesnya. Langsung saja. Yang nembak-nembak kita akan stop ya. Yang kita wiring mungkin nanti ini tinggal cutting atau pruning. Untuk pembentukan sudah. Mungkin akan saya wiring. Sudah mulai rapat, Pak. Pruning tetap kita sisakan daunnya, Pak. Juga tidak drop, Pak. Kalau kita full pruning daunnya total kan biasanya drop, Pak. Ini juga dulu pernah saya buat konten ganti pot, ini sudah ada potnya, Pak ya. Ini saya pot double.
ini Pak, sudah selesai kita pruningnya untuk merapikan dan pembentukan Pak ya. Ini untuk terang yang pertama, ini mahkotanya. Jadi ini konsepnya twin terang Pak ya, ada dua mahkota. Di mahkota utama ini yang kedua, ini untuk bedahnya ini. Nah, ini saya konsep on the rock, cuma ini belum saya rekatkan dengan semen. Ini batunya batu pasangan Pak ya. Nah, ini soalnya saya dulu kalau saya pakai dengan konsep exposed root kurang pas, soalnya akarnya kurang kokoh, kurang banyak Pak ya. Jadi saya alternatif dengan konsep di atas batu. Tapi ini batunya masih belum saya rekatkan. Nah, ini. Nah, ini ada yang saya loss, masih loss untuk mengejar pembesaran ya, Pak. Soalnya masih kecil ini. Ini dunia enggak ada, cuma saya dikit-dikit di sini kan ada ruang kosong, Pak ya. Jadi untuk mengisi ruang kosongnya aja, Pak ya. Untuk penambah aksen agar tidak kosong, kita kasih isian di sini, Pak ya. Ini masih saya loss untuk mengejar pembesaran dulu, Pak. Ini tadi saya cut. Tadi sampai sini, Pak ya. Kepanjangan jadi saya potong ini biar seimbang. Terus untuk mahkotanya ini belum selesai, Pak ya. Masih amburadul ini. Masih amburadul, dan ini masih juga saya apa, sisakan satu ini Pak ya, panjang saya potong panjang. Soalnya harapan saya tumbuh-tumbuh tunas di sini, cuma belum kunjung tumbuh. Jadi saya sisakan satu ini untuk pemicu atau pancingan lah, agar bisa tumbuh tunas-tunas di bawahnya sini. Nanti kita pilih pakai yang tunas yang dekat lebih rapat Pak ya. Nah, ini mahkotanya ini masih buradul, belum selesai untuk mahkotanya. Ini ada isian-isian yang belakang ini untuk mengisi yang ruang belakang, dimensi belakang. Tuh, tampilan atasnya seperti ini. Baik Pak, cukup sekian ya Pak ya untuk sharing kegiatan saya ini di sore hari sambil ngabuburit untuk meneruskan membuat bonsai Sandiki on the rock saya ini. Dan bisa sesuai harapan, dan kita proses lagi selanjutnya untuk membuat mahkotanya ini Pak ya, proses mahkota. Pak, cukup sekian untuk video singkat saya ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.